Hai semuanya, balik lagi sama aku Inuyana. Apa kabar nih? Gak berasa ya, udah bulan September lagi loh. Kalian masih di rumah aja atau misalkan ada yang udah mulai sekolah, mulai ke kantor juga. Jangan lupa ya untuk tetap selalu jaga kesehatan. Nah kalau ngomongin ini, menjaga kesehatan wajah itu juga penting loh. Jangan sampai kulit kita itu semakin menua dan ikutan stres ya. Dan untuk di video kali ini, aku tuh mau bahas dan juga review sarung pencerah wajah dari Aura Bright. Namanya Aura Bright Glutathione dan Vitamin C Serum. Nah aku tuh suka banget ya sama serum vitamin C. Jadi awalnya itu aku bisa tahu produk ini tuh dari Instagram. Dia ini tuh sering banget muncul di timeline gitu. Dan pas aku cari tahu, ternyata udah banyak juga ya yang review produknya ini. Seperti kayak youtuber-youtuber, selebgram-selebgram, ataupun juga artis-artis udah banyak yang pakai ini. Dan yang aku lihat hasilnya itu juga bagus-bagus. Nah dari situ aku makin tertarik, dan setelah aku lihat dan pelajari kandungannya, akhirnya aku makin tertarik juga buat cobain serumnya ini. Dan aku mau ngajakin kalian juga nih untuk bareng-bareng pakai serumnya ini ya. Jadi nanti kalian juga bisa lihat progres hasilnya dari muka aku yang sekarang sebelum pakai sampai beberapa minggu ke depan setelah aku pakai serumnya ini. Nah jadi kali ini aku cuma mau review produknya sama first impression aja ya. Oke, yuk kita mulai. Kita langsung aja buka segelnya. Tuh, warnanya ini tuh putih bening gitu ya. Maksudnya bening transparan. Packagingnya menggunakan botol kaca berwarna biru gelap dengan tutup pipet putih. Kemasannya ini tuh udah tepat banget ya dengan botol serum yang warnanya gelap, karena di dalam kandungan atau bahan aktif serum ini tuh mengandung ascorbic acid yang bisa oksidasi kalau misalnya kena sinar matahari langsung. Nah makanya untuk melindungi formula dari serumnya, ini tuh dia pakai packaging yang botolnya gelap. Informasinya juga cukup lengkap, mulai dari cara, komposisi, produksi, BPOM, beserta barcode dan juga logo halalnya. Serum ini tuh juga bersegel ya. Kemudian untuk teksturnya dia nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu cair. Mudah diratakan dan pas diaplikasiin di kulit dia nggak lengket sama sekali. Teksturnya juga cepat meresap, jadinya nggak perlu nunggu lama untuk kita lanjutin ke step skincare selanjutnya. Kemudian untuk aromanya ini tuh nggak ada bau sama sekali. Oke, sekarang kita langsung aja cobain ya. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu lihat dulu kondisi kulit wajah aku hari pertama sebelum aku pakai serum Aura Bright ini. Tuh, jadi kalian bisa lihat muka aku itu sekarang lagi kusam banget ya. Tuh. Untuk di bagian sini juga ada flek hitam. Kemudian juga ada bekas jerawat. Ini. Dan warna kulit aku juga nggak rata, tuh di bagian lipatan-lipatan kayak gini. Di pinggir-pinggir bibir juga nggak rata, jadi kayak warnanya lebih gelap gitu. Nah ini aku udah pakai, rasanya itu kulit aku jadi lebih lembab, kemudian juga kenyal sih. Tuh, pas dipakai di wajah itu berasa enak sih, nyaman gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih nggak suka atau misalkan bermasalah sama serum yang kayak berasanya tuh greasy atau lengket, ini tuh bakalan jadi poin plus nih. Karena serumnya ini tuh nggak bikin lengket sama sekali, kemudian juga cepet meresap di kulit dan emang nyaman aja sih di kulit. Oh iya, jadi skincare-nya ini tuh juga tidak mengandung pewangi, alkohol. Jadi buat kalian yang punya kulitnya sensitif, udah dipastiin ini tuh aman ya untuk dipakai. Oh iya, jadi serumnya ini tuh karena mengandung vitamin C, aku rekomendasiin kalian untuk simpan serumnya ini tuh di kulkas ya, supaya formulanya juga tetap terjaga.
Dan untuk kandungannya, nah ini dia nih yang bikin aku makin tertarik buat nyobain serum Aura Bright ini. Jadi dia ini tuh punya zat pencerah seperti glutathione. Nah kalau kalian sering ikutin video-video aku sebelumnya, aku juga pernah bahas ya, minuman yang mengandung glutathione itu efektif untuk mencerahkan kulit yang kusam, warna yang gak rata. Kemudian ada kandungan vitamin C, ini tuh bagus banget ya untuk memperbaiki tekstur kulit jadi lebih halus kulitnya, kemudian juga bisa menjaga kekenyalan kulit. Nah makanya vitamin C ini tuh juga dikenal sebagai kandungan untuk anti penuaan ya, karena memang mampu mengurangi garis-garis halus. Kemudian juga ada kandungan niacinamide. Nah ini tuh kandungan favorit aku banget nih, kulit aku itu bersahabat banget sama kandungan ini. Manfaatnya itu bisa melembabkan, mengatasi masalah hiperpigmentasi, mengontrol minyak di kulit wajah, kemudian juga bisa menyamarkan pori-pori juga. Dan kemudian juga ada kandungan galactomyces vermifiltrate. Kalau misalkan salah sebut, sorry ya. Pokoknya nanti aku akan tulis juga. Buat kalian yang pengen ikutan juga sama kayak aku nyobain serum dari Aura Bright ini, kalian bisa beli di Shopee, nanti aku akan taruh link tokonya di deskripsi ya. Dan mungkin untuk hari ini sekian aja video dari aku. Nanti di video selanjutnya kita akan lihat apakah ada perubahan yang sama yang aku rasain, sama juga gak sih sama yang kalian rasain. Nanti aku akan bakalan bikin video lagi setelah beberapa minggu ke depan ya. Dan yap, mungkin sekian aja video dari aku. Terima kasih kalian sudah nonton videonya sampai habis. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.